Teruna berpeluh memuja bidadari lamanian lekat di mata. Pesona sungguh raja sehari, umpama berlian diikat permata. Pelamin dihias indah dengan sentuhan mawar putih bersama kuntuman orkid merah jambu menyerikan lagi majlis pernikahan Rin Rahim dan cinta hatinya. Alhamdulillah, kami sangat-sangat bersyukur yang Allah kemudahkan segala urusan. Semua keluarga, family, kawan-kawan semua ada hari ini. Alhamdulillah. Bermula sebagai rakan sekerja, kemudiannya berputik menjadi cinta. Pengenalan singkat 5 bulan mereka akhirnya ternokta dalam lafaz ijab dan kabul. Aku terima nikah Nurin Ashikin binti Abdul Rahim dengan mas kahwinnya RM1,988 tunai. Surprise sangat, Allah bagi jodoh, tiba-tiba Allah buka hati. So benda tu 5 bulan. Masa kita orang training, training ada untuk satu filem. And then masa dia enter masuk tu, I macam dup-dup macam tu. Macam dia, asal aku nak kena dup-dup dengan mamat ni macam tu. Tapi dia sombong je dalam muka. Tapi bila dia sombong, I dapat tengok muka dia. Asal aku suka nak tengok muka dia, dia macam tu. Pakai minyak rambut tu? Pakai minyak rambut je. Dia usahakan saya pakai. Dulu rambut saya panjang kan. So dia pakaikan satu ubat untuk rambut saya kan. Time tu. Okay, time tu je dah cantik. Berdua mencari renda, dapat satu di Indragiri. Doa dari ayahanda bonda agar masjid kekal berdiri. Kemalai kuntum melentuk di ranting, tempua bicara irama syahdu. Mempelai tersenyum duduk bersanding, mertua gembira terima menantu. Saya sebagai ibu Rin memang lama sangat tunggu saat ni. So amat-amat bersyukurlah. Orang kata Allah membukakan juga hati dia untuk menamatkan masa remaja dia kan. Jadi orang kata doa kita ni sebagai mak bapak ni supaya dia bahagia. Orang kata betul lah ansur hingga ke jannah lah, insyaAllah. Alhamdulillah, syukur. Akhirnya apa yang ditunggu selama ini dah selesai dan kita pun dah saksikan. Semoga mempelai ataupun kedua ananda dan juga menantu bahagia dan hingga ke akhir jannah. Congratulations on your wedding. Semoga kekal berbahagia and dapat baby cepat-cepat. Semoga berbahagia sampai jannah. All the best to all of you and welcome to the club. Majlis resepsi bertemakan Melayu tradisional diadakan pada malam 25 Disember. Pasangan mempelai menggaikan busana songket rona hijau lumut dengan segaknya melangkah ke mahligai pelaminan sambil diiringi alunan muzik tradisional. Majlis turut diserikan lagi dengan persembahan tarian tradisional pada malam yang penuh bermakna. Ciri banyak dia, salah satu dia caring dengan saya, dia caring dengan orang, dengan mak bapak dia. Dia boleh sayang mak bapak dia, adik-beradik dia, anak-anak buah dia. Sebenarnya macam itulah kita tengok seorang wanita yang insyaAllah boleh bimbing anak-anak nanti kan, bersama dengan suami. Alah, dengar. Ciri-ciri yang ada dekat dia banyak, tapi yang buat saya rasa, okey, dia lah ni. Saya takut dengan dia. Saya ada respect. Padahal dia tak marah pun. Dia pandang macam tu je, macam... dia ada benda tu. Sudah pasti setiap perkahwinan inginkan kebahagiaan yang berpanjangan, ibarat sinaran bulan dan matahari. Kedua mempelai turut meluahkan rasa syukur kepada peminat yang sentiasa mendoakan hubungan mereka. Harapan saya, semoga saya dapat menjadi seorang isteri dan menantu yang baik untuk diri saya. Saya tak pernah letak expectation kepada pasangan saya. Saya tak ada pernah letak harapan pada siapa-siapa pun sebab saya tak perlu benda tu, tapi harapan untuk diri saya. Serah pada Allah. Dia yang baik, dia orang yang baik. Saya nak dia baik sampai bila-bila, sampai syurga saya nak dengan dia. InsyaAllah, amin. Saya semoga jadi isteri yang baik dan boleh jaga anak-anak kita. Boleh saya? Boleh. Saya pun boleh. Saya pun macam tu, okey? Alright. Saya tahu memang ramai dekat luar sana doakan saya dalam diam. Terima kasih. Semoga doa yang baik-baik itu kembali kepada anda semua.
Rakan-rakan artis turut hadir bagi meraikan merpati dua sejoli ini. Rin dengan Hazrin berkekalan hingga ke anak cucu dan jagalah suami dan suami jagalah Rin sebaiknya. Saya rasa dia adalah seorang yang sangat istimewa bagi mami dan juga sahabat-sahabat industri lah. Semoga berkekalan hingga akhir hayat dan semoga rumah tangga sakinah mawaddah. Amin. Semoga berbahagia hingga ke syurga barakallah. I am so happy. The moment kau beritahu kat aku, begitu kat kita orang yang kau nak kahwin, kita orang memang masya-Allah sangat happy sangat-sangat and kami doakan semoga kau orang berbahagia sehingga ke anak cucu, berbahagia sampai syurga. Enjoy married life. Okay? Bye. Semoga ikatan perkahwinan yang terjalin ini kekal bahagia selamanya dan sentiasa dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang di dunia dan di akhirat.